film ini yang pasti kita mau menangin kompetisi khusus brand model. Jadi dari 350 cabang, cuma 18 cabang aja yang diperbolehkan ikut kompetisi video kompetisi untuk frontliner ini. Jadi tentunya tujuannya pengen menang. Persiapannya kita mulai minggu kemarin mulai konsep dan ide. Ya kayaknya kecepatannya dari satu orang anggota brand model ya. Tapi kayaknya ide-nya berlebihan banget, jadi akhirnya kita ya udah kita jalan. Ini memang benar-benar realita terjadi, tapi memang masih belum di BANK OCBC NISP yang ada di Malang. Nah, tapi ada di salah satu department store yang di tempat lain yang ada di Malang, tapi masih belum sini. Nah, kira-kira penanganan dari teman-teman itu seperti apa ya, gitu kan? Dan itu memang di luar ekspektasi kita semuanya. Nah, pastinya itu udah pasti penanganan tersendiri dan nggak tahu nih cabang-cabang yang ada di luar kota itu ada atau enggak. Karena dari situ terus susah konsep ya, karena langsung bilang sama Mbak Chris. Akhirnya kita langsung diskusiin bareng, dipoles lagi sama teman-teman semuanya. Akhirnya jadilah ini. Seneng, syutingnya sih seneng sama susah. Senengnya sih waktu di jalan gitu ya banyak orang lalu lalang, punya cewek gitu. Lalu susahnya tuh ya waktu di sawah itu kena lumpur-lumpur kaki saya sampai gatel waktu pulang itu jadi gatel. Ya sampai ya segitulah sampai dikasih body lotion ya juga masih gatel. Ya terakhir-terakhir yang waktu susah itu dikasih takut sama kodok. Udah tahu kok biar kodok pas dikasih kodok. Tiga, dua, satu, langsung pecah. Kok lagi sendiri? Kesulitannya adalah pada saat untuk disuruh berhenti goyang. Nah, itu saat yang paling sulit. Karena pada saat tubuh sudah bergoyang, itu tidak mau berhenti. Ya sudah. Ayo, bisa dia mau foto? Okay, what can I do for you? Yes, I want to transfer from my account to Mr. Mo. Okay lah, kalau misalnya bahasa Inggris gitu ya. Tapi belum terlalu sering di setiap harinya. Kira-kira kepikiran lah gimana kalau misalnya memang ada yang usaha tapi dari luar negeri, apalagi Jepang. Di sini nggak cuma CS ataupun teller ataupun OSSC aja yang dibekalin untuk bahasa Inggris, tapi juga sampingan juga. Mereka harus juga bisa bahasa Inggris pun hanya simpel, tapi itu pastinya sudah merupakan hal yang istimewa untuk bisa. Selamat siang, Pak. Dengan Dan Berumero alias Setiaudi, pemeran sebagai Pak Boy, jadi kontraktor. Kesulitannya, Mas? Hampir nggak ada sih, Mas. Udah terbiasa. Trik paling menyulitkan? Nggak ada juga. Ohayo, gozaimasu. Thank you.
bukan kelawan mainnya, saya nggak suka sama kontraktornya. Kenapa? Kalau bahasa Jawanya itu begeces alias seneng guyon itu loh. Terus? Gitu-gitu. Bikin ketawa kalau mau main, mau ditik, ya ketawa lagi. Pokoknya habis, nah, kalau misalnya adegan lawan mainnya sama kontraktor itu adegan paling sulit. Nah, setelah di jalan ke sana kan lihat ada siapa ya? Masa penasaran? Orangnya di sini. Sama Bu Tami sih saya enjoy-enjoy aja, santai gitu. Mungkin sulitnya juga gak hafal sama skenario mungkin itu. Tapi emang aku bisa emang. Video ini juga menjadi salah satu contoh bergerak ya, atau nggak cuma sekedar teori, tapi kan ada beberapa konsep di sini yang kayak penanganan BCP kalau misalkan ada gempa. Nah, kadang mungkin orang-orang kan nggak pernah tahu karena misalkan sudah baca sebelumnya kan nggak ngerti nih. Tapi kalau realnya ada actingnya juga di sini, jadi biar tahu bahwa apa yang sudah dilakukan teman-teman satpam, CS dan teller itu kan ada di videoin. Jadi kalau bisa sih ini untuk konsumsi teman-teman semua cabang di seluruh Indonesia. Selain numpang tenang juga, nah, tapi juga ada pembelajaran juga di situ. Istimewa. OCBC.